Hal yang perlu dihindari ya teman-teman ya saat melakukan trik oplos video. Nah, bertujuan agar aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya lagi di channel online tutor. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya ini, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan saya super tank. Semoga rezekinya lancar, barokah selalu, dan channelnya cepat dimonetisasi. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membahas hal yang perlu dihindari ya teman-teman ya saat melakukan trik oplos video. Nah, bertujuan agar aman ya teman-teman ya, channel kita tidak terkena traffic invalid atau channel kita tidak dibanet ya teman-teman ya. Jadi banyak di luaran sana ya, channelnya ditolak monetisasi gara-gara trik oplos video, channelnya kena traffic invalid gara-gara trik oplos video, dan bahkan ada yang bilang juga channelnya dibanet gara-gara trik oplos video. Dalam hal ini lagi-lagi trik oplos video yang disalahkan ya teman-teman ya. Sebenarnya trik oplos video hanya kita mengaitkan ya teman-teman ya channel kita, apa video-video kita dengan channel-channel besar, bertujuan untuk menghindari spam agar kita videonya bisa direkomendasikan di channel besar itu ya teman-teman ya. Jadi untuk channel-channel yang dibanet itu sebenarnya tuh keliru ya teman-teman ya. Bulan-bulan kemarin itu banyak ya teman-teman ya, saya mendapat laporan itu sebenarnya channel-channel yang dibanet itu karena mereka main FPN ya teman-teman ya, main FPN di grup kayak gini ya teman-teman ya, kayak gini ya teman-teman ya. Ini banyak yang laporan di WA saya ya, ini channel-channel yang dibanet kemarin ada sekitar 47 channel ya teman-teman ya dibanet. Ini karena mereka bergabung di grup ya teman-teman ya, mereka di grup nih kan, mereka mainnya di grup ya, kalau main di grup kan digotong royong begini kan akan lebih cepat terdeteksi dan channel kita kan dibanet ya teman-teman ya. Nah ini begini karena kan kalau digotong royong begini kan traffic videonya kan hanya ada di beberapa titik aja, beberapa video ya teman-teman ya. Makanya channel-channel yang main di grup kayak gini ini cepat terdeteksi dan channelnya dibanet ya teman-teman ya. Saya juga, kenapa saya bilang begini, saya juga mempunyai sering juga ya teman-teman ya terkena banet ya teman-teman ya. Tapi ini bukan karena trik oplos video ya teman-teman ya, kayak ini channel-channel saya. Kenapa saya bisa ngomong begini, karena ya saya sering sering dibanet juga ya. Ini kayak channel saya yang terkena banet ya teman-teman ya. Kalau terkena banet channelnya masih ada teman-teman ya, cuman channelnya sudah nggak ada iklannya ya teman-teman. Ini dibanet, yang dibanet kan adsense-nya. Jadi kalau sudah dibanet begini ya teman-teman, itu sudah tidak ada obatnya ya teman-teman ya. Itu ada yang bertanya di kolom komentar, bagaimana cara solusinya kalau channel sudah dibanet. Kalau channel sudah dibanet, solusinya ya bikin channel baru ya teman-teman ya. Nah di video kali ini teman-teman ya, untuk aman ya, kita melakukan trik oplos video, banyak hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Yang utama untuk melakukan trik oplos video, hindari menggunakan email yang tidak
aktif ya, atau email spam ya, hindari email spam ya. Jadi untuk teman-teman yang baru membuat email, usahakan 1 hari, 2 hari, 3 hari untuk menonton dulu ya teman-teman ya, biar terdeteksi itu channelnya channel aktif. Jadi kalau teman-teman baru bikin langsung buat upload video, itu namanya menyepam channel sendiri ya teman-teman ya. Itu akan lebih cepat terdeteksi ya teman-teman ya, karena itu channel baru masuknya nanti spam ya teman-teman ya. Dan yang kedua teman-teman, jangan menggunakan satu email diisi puluhan channel ya teman-teman ya. Yang dimaksud satu email banyak channel, misalkan teman-teman punya satu Gmail ya, itu diisi banyak channel, misalkan ada 10 channel, 14 channel ya. Kalau untuk kreator nggak jadi masalah ya, tapi kalau untuk menonton sendiri ini akan lebih cepat terdeteksi ya teman-teman ya, karena kan emailnya satu. Walaupun teman-teman menggunakan laptop, tapi menonton dengan email-email itu ya teman-teman ya, tetap akan terdeteksi spam ya teman-teman ya, karena kan satu Gmail banyak channel. Nah, ini akan berakibat fatal ya teman-teman. Ini yang sering menimbulkan invalid click ya teman-teman. Ini sangat berbahaya ya untuk channel-channel yang udah monetisasi ya. Tapi untuk channel-channel yang belum monetisasi, mungkin jam tayang nambah, tapi kan rekomendasinya sedikit ya teman-teman ya. Bisa nambah. Nah, hal yang ketiga teman-teman yang perlu dihindari dalam melakukan trik upload video, itu mengkloning ya teman-teman ya, mengkloning browser. Ini juga rawan sekali ya teman-teman, apalagi teman-teman ngoplosnya itu di laptop ya teman-teman. Biasanya yang mengoplos di laptop itu sering mengkloning ya teman-teman ya, mengkloning browsernya ya, misalkan menggunakan Chrome terus di cloning. Walaupun itu teman-teman tuh menggunakan Gmail lain ya, Gmailnya beda-beda, kalau di cloning ini sangat rawan sekali teman-teman ya. Ini banyak teman kita juga ada ya, ada yang terkena traffic invalid gara-gara mengcloning ya teman-teman ya, yang mungkin tujuannya untuk mempercepat, tapi ini fatal ya teman-teman ya. Jadi jangan dilakukan ya. Ini saya informasikan untuk teman-teman semua ya. Jadi bermain yang wajar-wajar saja ya teman-teman. Jadi dalam hal ini kita menggunakan trik upload video itu tergantung dari kitanya yang menggunakan ya. Kalau kita menggunakan secara secara benar, itu insya Allah aman ya teman-teman ya. Jadi untuk channel-channel itu yang dibanet itu kan karena mereka main VPN ya teman-teman ya, itu sangat berbahaya kalau kalau belum tahu caranya dan trik-triknya ya teman-teman ya. Jadi sangat-sangat berbahaya. Untuk teman-teman usahakan hindari ini ya teman-teman ya. Jadi untuk mengkloningan begitu tuh jangan dilakukan teman-teman ya. Jadi ada teman kita yang melakukan kayak gitu dan alhasil channelnya kena traffic invalid ya, karena kan di cloning ya teman-teman ya. Sama aja kita menonton video video sendiri itu akan di cloning itu, walaupun di upload itu akan membunuh channel kita sendiri ya. Kenapa membunuh ya? Karena ya itu mengakibatkan terkena traffic invalid ya teman-teman ya. Ini perlu dihindari ya teman-teman. Maka dari itu saya menghimbau untuk teman-teman semua, intinya untuk melakukan trik upload video itu harus benar-benar bersabar ya teman-teman ya. Jadi kita melakukan secara sewajarnya. Jadi sesuatu yang dilakukan secara berlebihan atau barbar
itu akan tidak bagus ya teman-teman ya. Ya sama aja orang main FPN kalau berlebihan juga akan dibanet ya teman-teman ya. Tapi kalau kita mainnya main santai, main FPN juga aman-aman saja teman-teman ya. Saya udah 4-5 tahun main FPN, ya alhamdulillah aman karena kan tidak terlalu berlebihan, main sewajarnya, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Ya udah dulu informasi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa di konten saya berikutnya. Ciao.